alaihim bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'daz-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Bapak ibu, anakku remaja Islam, cucuku pesantren Ramadan, jamaah Masjid Baitur Rahman, semoga semua kita diampunkan Allah. Amal kita yang wajib dan yang sunat, kita penuh harap dan takut, semoga Allah menerimanya sebagai amal saleh. Dan kita mohon kepada Allah, semoga kita diberi umur untuk dapat melaksanakan puasa Ramadan tahun ini dan puasa-puasa selanjutnya. Itu permohonan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan kita di hari raya dapat salat Id, kemudian bersilaturahmi. Itu juga ketentuan Allah. Bapak ibu, lai sehat satunya. Alhamdulillah. Sehat selalu, namun umur kita terbatas, bahwa hidup kita yang sebenarnya setelah kita masuk kubur, itulah hidup yang sebenarnya. Semoga kita tidak terseret kepada langkah-langkah syaitan. Amin. Ya Rabbi. Ado tigo nan kakito jago jan rusak segala amalawak. Surenya tadi sure Al-Hujurat. Bahasa Indonesianya kamar, bahasa awaknya bilik. Jadi kok kamu mengece bilik-bilik? Mengece siang caliak-caliak, mengece malam agak-agak, bajalan peliharo kaki, mengece peliharo lidah. Kok sase di ujung jalan babalik kapangka jalan. Nah, itu pitaru orang gaya awak. Sebenarnya itu ajaran agama semua. Apa tiga yang merusak amal kita itu? Pertama, berburuk sangka, dilarang dalam ayat tadi. Janganlah kamu berburuk sangka terhadap orang lain. Sesungguhnya buruk sangka itu sebagian adalah dosa. Kalau sebahagian dosa, tentu saja setengahnya tidak. Satu dilarang, satu boleh. Supaya nak tarang bak malate, supaya data nak manundo, ibu-ibu dan bapak-bapak, nama nambuliah sangko tu nama naninda. Kalau kadiri awak itu boleh. Contoh. Ambo kalau pulang di kampung sama seorang gaya itu, pulang ke baso tu, ke pergi mengaji, ke bukit tinggi, singgah di baso. Itu orang gaya kau membuat gulai itu. Sawalun gulai ko liau hidangan, beliau ambil jo sendok ketek di latakan ke tapak tangan. Kira-kira ana nyo cubo tu. Oh, garam ya, tahu se ibu. Ambo tanyo ke beliau, biye, iyo nak, sajak pabilo biye pandai memasak. Sajak sekolah dasar lah. Dulu sekolah desa namanya. Tahun 58, ambo mulai sekolah SD 59, itu namanya sekolah rakyat. Kini bapak lihat, lo balik sekolah S,
dijalehna ciri-cirinya, ale baju putih sarwa sirah. Lah itu SD. Artinya nyo pajasirah. Belum dewasa lagi. Setelah itu sekolah menengah pertama itu celananya biru, baju putih. Lah di SMA abu-abu. Ya kan? Antah lai kebujang aslinya ko antah LGBT abu-abu. Ini bapak. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, beliau kecean sajak di SD itu mulai pandai mengulai. Tapi tiyo kamanya dua gulai taruh bercubur. Kan berburuk sangko namanya. Buruk sangko kakarajo awak boleh. Supaya hasil kerja masa datang kualitasnya, kuantitasnya lebih baik dari pekerjaan yang lalu. Kalau berubah itu berubah kepada yang baik. Kalau Nabi mengatakan mangkana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Kalau seseorang itu hari ininya lebih baik dari hari kemarin, itu orang menang. Orang menang. Ya kan? Tentu saja yang pertama persoalan agama dulu. Sesudah itu baru persoalan dunia. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, baik tujuh anak-anak muda kita yang mengoperasikan komputer. Sabalunnya print ketikan tu kanyo pareso jeje. Ada ndak hurufnya nan double atau hurufnya nan kurang? Diteliti kembali baru di print. Itu namanya buruk sangka kepada diri kita. Itu boleh. Itu makanya ba'da kecil. Dan setengah lagi dosa. Mana yang dosa itu? Buruk sangka kepada orang lain. Misalnya di komplek awak ko ada rumah kemaliangan. Nan maliangnya santiang mana? Indak tatangko do barang-barang lah habisnya kuras. Pagi-pagi besok tetangga sudah berdatangan ke halaman rumah kita. Ah, tu masing-masing orang tu berlain komentarnya. Sihat weh. Sihat weh. Tibo nan kudian. Ah. Ambo baratak na tembo kasian nu. Sabo inyo naruncang tanduk di kampung ko. Sihalo lai ko ndak inyo. Dituduh seorang muda itu. Ya kan? Kita tidak punya bukti. Itu namanya baraih jenang panjang basongkok jenang lawe. Indak bajajak bak bakik, indak basurih bak sifasin. Memanjik indak basinggari, mencancang indak balandasan. Kalau orang yang diprasangkai tadi memang tidak berbuat, rusak indak hatinya kepada kita. Rusak tasinggungnya. Dan menyinggung tadi kato-kato lidah. Kok luko kita dipisau tampak darah dua tiga taweh penawa sanang dan indak tampak pake jobetadin nyo sehat yo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui kau bunuh pun menggaga kerangkayati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh kasam. Samo jo kain balipik dalam hari. Di luar lipik tak berubah, di dalam cair tiok lagi. Cui tu mana kalau tersinggung jadi? Alah di TikTok anu orang tu dulu lah. So mungkinnya TikTok. Ya kan? Maka kita pelihara lidah kita. Satu. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, yang akan kita jauhkan yang merusak amal kita, ya kan? Apa? Mencari-cari kesalahan orang. Boleh mencari kesalahan Pak Ustaz? Boleh. Tapi kesalahan apa? Saya sebenarnya sekarang sudah 70 tahun. Oi Ristawardi, periksalah dirimu. 70 tahun kamu dikasih umur, apakah amal baikmu telah banyak dari dosamu? Nangka dietong itu jan dietong orang lain. Diri awak, sehingga awak tahu diri. Kalau awak suka metong orang lain, awak lupa diri. Itu. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan dicuki-cuki, jangan diungki-ungki. Siapa yang akan kita tiru, Pak Ustaz?
kita tiru Nabi Adam alaihis salam jo nenek kita Siti Hawa. Nabi Adam dari apa diciptakan Allah? Dari tanah. Dimana ibu tahu bahasanya dari tanah? Allah nan mengecek dalam Quran. Siti Hawa dari apa? Dari tulang rusuk Nabi Adam. Luruh tulang rusuk atau bengkok? Bengkoknya keluar atau ke dalam? Atau mengko induk-induk ko kalau dia gi piti paknya itu anu. Nyo bengkok ke dalam. Tapi ndak baanyo kan bini apa? Ke siap piti ke apa gi lah kan ndak kan ini. Cula. Tak kok dulu simpanan. Lah apa ini? Para jemaah ibu dan bapak yang terhormat. Iya kan? Kemudian Allah mengatakan dalam ayat bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa itu digelincirkan oleh syaitan. Itu jelas ayatnya. Apa firman Allah mengenai ini? Fahazallahuma syaitan. Maka digelincirkanlah keduanya oleh syaitan. Keduanya itu siapa? Adam dan Hawa. Kan jelas itu Allah mengatakan yang menggelincirkan beliau itu setan. Nah, abliyo keluar dari surga. Dipalui basonyo pak, kan ada orang ngecek diusie. Kelompok ndak tega ngecek Allah mau usie Nabi Adam. Karena sabaluntulanyo kecek nyo ke malaikat baso Nabi Adam ko indak ka diserugo beranak pinak do. Tanyo kecek ke malaikat mah. Ah katanya inni ja'ilum fil ardi khalifah. Fil ardi, tidak fil jannah. Ambo kemenjadian Adamku khalifah dalam serugo, tidak itu. Iya kan? Fil ard. Ard itu bumi. Acaronyo keluar dari serugo, itu betul. Skenario Allah betul. Turun ke bumi itu pak. Kok sama di komplek jala sandi? Kok turun tidak ada? Siti Hawa siko, Nabi Adam siko. Kok cek di turunan di India? Cek di turunan di Jeddah, barang jaraknya tu. India jo Arab. Jauh tu bu. Tapi lebih kok jalan kaki. Iya kan? Aba cari-carian lah beliau. 100 tahun mangko batamu pak. Ya Allah. Ambonan salut jo Nabi Adam go pak. 100 tahun ndak bertemu bini, anda bini nyo cek lai. Adam nang kini ya do yo bini nyo bini nyo lai. Lah sampai sini nanti kita bahas jangan dilanjutnya. Batamulah beliau di Jabal Rahmah. Di lokasi orang Kuf Arafah namanya. Ketika bertemu, kedua-duanya menadahkan tangan, menghadapkan hati, berharap, menangis, berlinang air mata. Apa kata beliau? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cuk terjemahkan. Tidak ada yang menyalahan setan, Bapak. Nanya salahan dirinya berdua. Rabbana zalamna, oh Tuhan kami, kami berdua lah menyayu diri kami, ya Allah. Tidak ada yang mengecek kami dinyayu setan. Tidak ada. Yang dikoreksinya di setan itu memang diizinkan Allah itu. Kenapa engkau mau Adam? Kenapa engkau mau Hawa? Dirinya nanya kata-katai. Jadi kok tak tumbuk galah kenapa tak sorong bajak ke batu patah tungkek basilakan dak dima ke bagayu lai jan urang lain nan dibawa rendong tapi awak mencari kesalahan di diri. Kalau orang nan dicari kesalahannya bu itu kane awak dia kamu. Nah, lapu wak. Nan katigo jangan engkau perbincangkan aib setengah temanmu kepada setengah yang lain. Itu kan kesukaan manusia tu. Calia demo di TV, cuma namonya sih ditukar gosip, gosip nasional.
Baso minahnya gunjing, menyabui aib orang. Baso Arabnya gibah. Tapi kalau Allah menyabui kisah Fir'un, kisah Karun, itu bukan gunjing. Ya kan? Kan ceritanya Allah Abu Lahab ba'a, Karun ba'a, Namrud ba'a, Fir'un ba'a. Ya kan? Adoso nanti go tadi, abantuknya dia gi Allah dosonya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Bangkai. Jadi mencari kesalahan orang, berburuk sangko, mempagunyangkan orang, sama dosonya jom memakan bangkai. Ya kan? Ada rajo di zaman dahulu, rajo ko dicintai dek rakyatnya, inyo memimpin negari itu, baik dah. Cuma sarancak-rancak rajo ada cacatnya. Cuma kalau rajo ko kalalu sesampi-sampi balai, jalai rajo, anak rajo lalu jo. Ibu bapak hanya suka menyalahan rajo lain. Ada anak buahnya si Lukman namanya. Bah, kecik ambo maja rajo kue. Memimpinnya rancak, cuma kesalahannya suka menyalahan orang. Ya. Ah rajo ko cik lah ada sifatnya nan bisa kita tiru nan elok. Ah, nyo hidupnya berhemat. Kalau lah masak samba dek bini nyo, tu ndak ada nyo makan do pak, nyo cium se. Lah masuk aroma kai duangnya nyo suok sana sini. Akan tahan samba dek nyo tu. Ko tertiru dia itu kan ndak barana biaya hidup tu nak. Suatu kalinya imbau anak buahnya kau, Lukman, iya pak. Kau meninggal, ambo tu menyumpah lidah ambo kau kambo man. Babi tu pak, dek tak pernah sambal ambo makan. Jadi apa dengan apa? Bayilah wali man, hati jo lidah, kalio lama-lama. Bayilah si Lukman kau pasanya wali hati jo lidah. Si Lukman kau santi yang mengalio hati kau. Orang lalalo itu ala itu ah amam bau ni kelio ko tersinta harum ya kan nasi super sokan dulu tu ya kan barin sudah makan tapi palu rajo konde lama nak kelio ati jo lidah tadi man yo lama pak yo terima kasih pak pak catat di agenda pak ya jadi kecil rajo. Sudah tunya dapat buto ketara. Ndak mencari lihat matonyo. Teragak lo nyo lihat man. Ambuai sekali lah dia man. Jadi pak aku kesempatan majak pak go macik lu kuman. Indak nyo kalio le bu nyo abui se jo garam. Tunyo ge dau le mau purui. Tu hanyi muta jo. Man. Angkara jo ndak nyo man. Indak. Ambo ibu jo pak pak, ambo maja pak jo perangai itu mak. Apa nak apa kan suko menyalahan orang. Jadi apa peliharo lidah jo hati apa? Ko elok lidah jo hati pak, sentoso kampung jo negari. Ko rusak lidah jo hati binaso kampung jo negari. Tagak rumah kerana sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung kerana budi, rusak budi kampung binaso. Baitu kecik Lukman tu maja jo parangai akhirnya rajo tu berubah. Jadi rajo ku didake elok-elok pak, ndak di demo. Awak nak kena tangan jadi. Kan? Tapi maala itu lo kesukaan mahasiswa kan. Kan? Tapi ada lo kawan seorang ya kan mendake lo ginanya telanjang itu orang. Ibu lo mau jadi nyoba pak. Nah, agak lola telanjur kami melanggar nanti go tu pak Ustaz. Nanti tadi sase di ujung jalan, bapak lihat ke pangkal jalan. Allah menyediakan pintu taubat yang seluas-luasnya. Apa kata Allah? Wattaqullah, bertakwalah kepadaku. Innallaha tawabur rahim. Nah, itulah tausiah kita ibu-ibu bapak-bapak.
tahun nang ketibo kok lei duit jombo tabalik lai di jihadul muslimin pertama asik nuzul Quran tu kok ambo lei duit ya kan. Ha kini ambo pergi ke sana lai. Ha di majalan kata luak dak simpang padang luak di belakang batang kuranji tasabui ayatnya janiat di maca ko pintu ambo ka masuk sinan ambo ka keluar lapeh lambo jo ati nan suci jo buko nan janiat. Bang kau nak ada tetalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.